Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan pantun yang akan saya bacakan. Kali ini pantun dari Ardi Malik, judulnya Jangan Lupa. Oh, dia mengingatkan maksudnya ya, jangan lupa ya. Mudah-mudahan kita tidak lupa apa yang diingatkannya. Nah, mungkin ini juga amanah ya kan? Nah, coba kita bacakan dari pantun pertama. Oke. Jangan lupa ke Siantar. Di Siantar banyak sawitnya. Jangan bilang Indonesia lapar. Indonesia banyak duitnya. Oh iya. Indonesia ini negara kaya katanya kan. Di Jambrut Katulistiwa. Oh, Indonesiaku ya, tanah airku, tumpah darahku. Iya. Oh, bagus sekali ya. Pantun berikutnya. Sianipar bermain gitar, lagu Batak dinyanyikan. Indonesia tidak akan lapar, ada rezeki sama bagikan. Oh iyalah, namanya keadilan ya, harus berbagi. Karena berbagi itu juga ibadah. Nah, jangan kekayaan itu untuk diri sendiri. Nah, makanya orang di surga sana banyak orang kaya. Orang kaya yang rajin sedekah. Oke, selanjutnya. Ikan emas di dalam kolam. Melaju mobil di jalan raya. Banyak emas yang terpendam. Indonesia kaya raya. Wow, berarti banyak harta karun ya. Wah, ini kayak negara Nabi Sulaiman aja ya. Tanah dicangkul, ada emasnya, ada gasnya. Ah, semua ada di Indonesia nih, termasuk minyak ya. Semuanya ada. Lanjut. Jangan tanam buah pepaya. Kenapa pula? Daun pepaya sambal terasi. Mantap. Jangan marah sama saya. Saya hanya memotivasi. Oh iyalah. Gak apa-apalah. Masa marah? Orang pantun nasihat itu bagus. Tidak marah. Kan? Lanjut. Sungguh elok. Merah Delima. Ke Danau Toba. Kita tamasa. Jangan lupa sila kelima. Keadilan bagi rakyat Indonesia. Oh iya. Ya, namanya kita orang beriman. Orang beriman kan artinya amanu amanah ya. Karena rezeki itu ada hak orang lain, ya kan? Jadi kita berusaha hidup jaya mati mulia. Terima kasih dari pantun Ardi Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.